Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-103 Surat apa? Al-Imran ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wa la Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah bersatulah kalian berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah wala tafarroku jangan kalian terpecah belah jangan kalian tercerai berai bersatu ya. apa makna dari ayat yang mulia ini ya. ayat yang mulia ini maknanya Allah memerintahkan kita Berpegang teguh dengan tali Allah, maknanya berpegang teguh dengan iman. Jangan bercerai-berai, maknanya bersatu di atas iman. Orang mukmin manapun, ketika dia telah mengucapkan syahadat, maka dia adalah saudara mukmin yang lain, saudara Muslim yang lain, dan ketika dia dari manapun, bahasanya dari manapun, apa warna kulitnya, negara manapun, ketika. Dia adalah orang mukmin, maka dia adalah al-mukminu ahul muslim, uh, al-mukminu ahul mukmin. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Ya. Jadi saling menolong, saling mengingatkan, saling menasehati, seperti tadi anggota badan. Ya. Jangan nanya partainya orang lagi tenggelam, tolong, tolong, tolong disamperin. Kamu partainya apa? Tenggelam lah. Ya. Orang lagi kebakaran, tolong, tolong. Jenengan organisasinya apa nje? Ya habis rumahnya. Maka ukuran persatuan dalam Islam itu didasari karena iman sama. Wa bihablillahi jami'a wa dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah yaitu iman ya. dan jangan kalian tercerah berai ya. karena memang setan itu pengennya kita ribut kok ya. nggak seneng kalau ada orang mukmin itu bersatu itu nggak seneng ya, dia buat bagaimana pak ribut dia buat bagaimana saling bermusuhan terus seperti itu. Enggak senang lihat orang apa muslim itu bersatu, enggak senang. Ya, cuman beda pengajian, ribut. Cuman beda apa? Ya, beda di dalam ibadah-ibadah yang ya, yang cabang, ribut. Ya. Cuman beda tentang khilafiyah masalah fikih sedikit, sudah enggak tegur sapa. Ya, di mana keimanannya? Kenapa? Karena dasarnya iman. Kalaupun ada perbedaan sedikit tentang fikih dalam ibadah, ya sudah. Selama dia adalah apa? Memiliki iman seperti kita, mereka adalah saudara. Kalau kita menjadikan dasar itu iman, kita kan banyak saudara enak. Yang penting dia adalah orang muslim, maka itu saudara. Al-muslimu, uh, Hakul muslim alal muslimi situn Hak seorang muslim dengan muslim yang ada Enam diantaranya Tapi kalau kita ukurannya Cuman khilafiyah Ukurannya perbedaan fikih yang sangat Sedikit itu sebagai jadi Apa dasar nggak punya teman Mira. Karena kita akan melihat perbedaan fikih Cuman sini bagaimana di luar Bagaimana di luar negeri Bagaimana di luar sana Yang mereka saling Ya sehingga ini jawa jangan jadikan dasar kita pak ya di dalam persaudaraan dan persatuan itu karena ya karena yang lain tetapi karena iman sehingga dari manapun dia dari mana ya asalnya bahasanya apa selama dia adalah ya orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulnya beriman kepada para malaikatnya maka dia adalah saudara jemaah Dan ingat persatuan, persaudaraan dalam Islam itu nikmat besar. Persatuan di dalam Islam dan persaudaraan dalam Islam itu nikmat besar. Maka sebaliknya perpecahan di dalam Islam itu adalah apa? Musibah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang sama, surat Al-Imran. Al Lanjutannya. وَذْكُرُوا alaikum Ingatlah Tidaklah kalian mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an baina kulubikum. Di mana dahulu kalian saling bermusuhan. Kemudian karena keimanan Allah menjadikan kalian saling mencintai. Kalian apa? Yang menjadi lembut di antara kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sehingga setelah itu, engkau menjadi, ya, menjadi saudara. Itulah nikmat, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya enggak kenal, ketemu di pengajian, jadi kenalan, jadi tambah saudara. Ya, jadi kalau ada orang baru ngaji, apalagi baru ke sini, belum kenal, ditanya, "Assalamualaikum Bu, dari mana Bu?" tanya ya jenengan kira-kira sama sebelahnya udah kenal belum itu benar jangan-jangan udah setiap selasa ngaji ke sini nggak pernah nanya repot ini minimal ya yang pernah ketemu ya jangan sampai apa dicuekin wah itu kan ya belum pakai jilbab ya karena kan orang belajar ilmu bertahap nggak instan ada apa ada tahapan Jangan sampai kita pengennya instan, kayak mie -in. <laughs> instan. Orang itu nggak apa-apa senengnya instan sih. Ya dalam agama pun pengennya kayak saya nih begini. Ya jilbabnya harus kayak saya nih begini Rapot. Mungkin dia baru ngaji ke sini aja. Alhamdulillah ditegur. Ya pulangnya kemana? Ya begitu kasih nomornya nanti kalau tanya-tanya pengajian nanti bisa tanya ke saya kalau nanti pulangnya nggak tahu saya antarkan ya barangkali nanti nggak punya ongkos saya pesinin apa ojek nah begitu ya jangan meremahkan perbuatan baik kepada saudaranya jawa disebutkan dalam riwayatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadis riwayat Al Imam Ibnu Majah. Ketika nanti pada hari kiamat manusia telah memasuki ya tempatnya masing-masing, penduduk surga sudah masuk penduduk surga, penduduk neraka sudah masuk penduduk neraka. Maka penduduk surga melihat orang-orang yang ada di neraka, jamaah. Penduduk surga melihat orang-orang yang di dalam neraka. Kemudian mereka melihat ternyata ada orang-orang yang dulu dikenal di dunia. Maka orang-orang penduduk surga pun mengatakan berdoa kepada Allah Rabbana ya Allah. Kanu ya Allah. Ini si anu ya Allah. Ini fulan-fulan yang dulu pernah sholat sama saya. Yang dahulu orang-orang ini pernah sholat bersama saya Allah. Mereka itu yang saya lihat. ya Dari penduduk neraka ada orang-orang yang pernah dulu sholat bareng saya wa yasumuna dan ada orang-orang yang dulu pernah puasa bareng sama saya. Pernah berbuka bareng sama saya. Wa nama ma'ana dan ada orang-orang yang saya masih kenal yang dulu pernah haji bareng. Ya. Dan ada orang-orang yang dulu pernah ngaji bareng. fa Engkau memasukkan mereka di neraka ya Allah. Ya. Aku ingin mereka, ingin mereka dikeluarkan dari neraka Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia saya kenal Pernah sholat bareng sama saya Pernah puasa bareng sama saya Pernah haji bareng sama saya Dan pernah ngaji bareng dulu sama saya Cuman karena mungkin meninggal duluan begitu Atau terpisah Tapi masih kenal Maka disebutkan dalam hadis tersebut maka Allah katakan idhabu fa akhroju ya maka ya katakan siapakah orang-orang itu mana orang-orang yang kau apa ingat yang dulu pernah sholat bersamamu mana orang-orang yang dulu pernah puasa haji ngaji bersamamu ya kemudian apa Jadi disebutkan ya akhirnya mereka pun apa fayukhrojuna naman kana Ya, akhirnya pun apa dikeluarkanlah mereka dari api neraka jawa. Sehingga jangan meremehkan persaudaraan. Walaupun cuman pernah ngaji bareng. Walaupun pernah apa? Pernah sedikit kenal sholat bareng sehingga jangan sampai kita meremehkan persaudaraan dalam Islam jawa. Ya. Dan Allah mencela ya di dalam perpecahan Allah mencela perpecahan dan perselisihan karena setan ini luar biasa ya selalu mengajak orang-orang mukmin itu ribut Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat al Imran ayat yang ke-105 nya Wala min ahumul bayinat. Janganlah kalian seperti orang-orang ya orang-orang yang kaladina orang tafaruk orang-orang apa dahulu dari umat-umat sebelum kalian yang mereka banyak berpecah berselisih ya waktala fumimba dimaja mimba dimaja ahumul bayinat setelah datangnya kepada ya setelah datangnya kepada mereka petunjuk ya, mereka berselisih ya setelah datangnya apa petunjuk Kemudian, bagaimana cara mewujudkan persatuan dan persaudaraan di dalam Islam? Ya, maka ingat tadi, persatuan dan persaudaraan dalam Islam dasarnya iman. Selama dia beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir, maka dia adalah saudara. Ya dia adalah orang mukmin maka Allah sebutkan waqtasimu bihablillahi jami'a ya. bayangkan terjadinya fathu Mekah Tahu fathu Mekah pembebasan kemenangan kota Mekah itu karena didasari keimanan antara orang-orang mukmin jamaah sebab terjadinya fathu Mekah kemenangan atas kota Mekah tahun ke-8 Hijriah itu sebabnya karena keimanan. Apa itu? Karena ada orang-orang mukmin yang jauh dari Madinah, ya, yang mereka di luar kota Mekah, ya, mereka diserang oleh orang-orang Mekah. Ya, bahkan berapa orang dibunuh. Ini orang-orang mukmin. Padahal orang-orang ini sudah apa? ya sudah beriman dan ketika melakukan perjanjian itu bersama kaum muslimin di Madinah walaupun tinggalnya sangat jauh ternyata diserang oleh orang-orang musyrikin Quraisy maka ada beberapa orang yang lari lolos datang ke Rasul ke Madinah ya, menceritakan saudara-saudaranya dibunuh ditangkepin sama orang musyrikin Quraisy apa kata Rasul yang menyakiti kalian jauh di sana menyakiti saya yang di sini maka ketika itu Rasul pun mempersiapkan bala tentara 10.000 Datang ke Mekah, orang Mekah nyerah Dan akhirnya masuk Islam semuanya ya Itu diantara berkah keimanan Berkah dari persaudaraan Sehingga barangkali kita itu usahanya lancar Diberikan keberkahan di dalam hidup kita Diberikan ketenangan Anak-anak yang soleh soliha. Suami atau istri yang baik, orang tua yang baik ya mungkin barangkali ketika kita apa melakukan ya mengamalkan keimanan mel melakukan mengamalkan persaudaraan dan bersatun dalam Islam kenapa kita nggak tahu tentunya dari asar ini dari ya kejadian Fathu Mekah buah dari ya Rasul mengamalkan ya tentang keimanan yang menyakiti kalian jauh di sana menyakiti kami di sini ya. Akhirnya pun apa? Rasul ingin membantu mereka dan akhirnya pun terjadilah Fathu Mekah. Ya. Disebutkan oleh hal -imam Ibn Al Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan Huwa ibadatullahi wahdahu la, la wa, 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 wa Bentuk persatuan di dalam Islam adalah dia di mana dia beribadah kepada Allah tidak menyengkutukannya beriman kepada Allah beriman kepada malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan iman kepada hari akhir tuh bentuk dasar keimanan di dalam Islam ya innamal mu Sesungguhnya ya orang mukmin itu bersaudara maka dasar yang pertama atau cara mewujudkan apa? mewujudkan persaudaraan persatuan dalam Islam yang pertama adalah iman. Rukun iman. Kemudian yang keduanya ya saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini di antara cara mewujudkan persatuan dan persaudaraan di dalam Islam saling membantu dan saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan makanya Allah sebutkan dalam Al Qur'an alal birri wal aw, alal birri watakwa. dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan ta'awanu alal ismi wal udwan dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam permusuhan ya dan di dalam apa ya di dalam perbuatan dosa dan permusuhan jangan kalian tolong menolong Kemudian yang ketiganya, cara mewujudkan persatuan dan persaudaraan dalam Islam, melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan sesama muslim. Ya. Di antaranya apa? Yang menyebarkan salam, mengucapkan salam, menyapa, sopan, santun, senyum, macam-macam. Ya. Ini bukan berarti ses, apa kepada non muslim berarti enggak begini. Enggak rasul itu tinggalnya kita lihat rasul aja lah, sebagai apa? Sebagai tolok ukurnya. Rasul itu kan tinggal di Madinah bang orang muslim doang. Enggak di situ banyak orang musyrikinya, orang munafiknya, orang yahudinya, ya. Orang Nasraninya juga ada, ada semuanya di Madinah. Apakah ribut? Enggak. Ya. Saling memberikan apa? Ya, bahkan biasa Rasul itu apa jual beli bahkan ketika Rasul meninggal pakaian besinya Rasul yang untuk perang itu masih digadekan sama orang Yahudi biasa ya itu bentuk Rasul pun menjaga walaupun kepada ya yang tidak beragama Islam pun Rasul menjaga Rasul tinggal di Madinah emang sendiri orang Muslim enggak makanya ada perjanjian untuk saling menjaga kota Madinah. Bahkan sampai hari ini masih ada, ya bekasnya ada piagam Madinah. Apa itu isinya? Saling menjaga bareng keamanan, kebaikan, bareng-bareng tinggal. Di mana? Di Madinah. Sampai sekarang masih ada piagam yang dibuat. Kesepakatan antara Rasul dan kaum muslimin, orang-orang ahlul kitab, dan juga orang musyrikin ada. Kemudian juga yang terakhir, menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perpecahan, keributan. Ya. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan merusak persaudaraan. Ya. Bagaimana itu? Rasul diantar mengatakan, Al-Muslimu man salim al-Muslimu na min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu, Muslim yang sejati itu, yang diam, ya, Berusaha untuk tidak mengganggu orang yang orang lain, tidak mengganggu. Ini kenapa kalau mengganggu berarti memunculkan ya perbuatan perpecahan. Ya. Maka Rasul pun mengingatkan orang Muslim yang sejati itu ya dia apa ya dia berusaha untuk tidak mengganggu, mengganggu orang lain baik itu orang Muslim atau orang lain, ya. baik dengan gangguan lisan atau tangannya. Ya sehingga inilah yang akan menjadikan ya persatuan dan persaudaraan dalam Islam dan persaudaraan persatuan ini bukan hanya sekedar teori bukan hanya sekedar apa tulisan tetapi ini adalah ya yang patutnya sepatutnya kita itu amalkan dan harusnya kita lakukan sehingga mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya ini jamah yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaatnya selesai dari poin yang kedua yaitu pokok agama Islam ya semoga bermanfaat ya pada kesempatan sore hari ini wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman silahkan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, warahmatullahi wabarakatuh. di luar tema boleh Pak Ustadz puasa silakan uh, baik terima kasih atas waktunya uh, saya sempat Puasa Daud itu mau ke-40 tapi dapat head. Itu apa kita mengulangi lagi atau bagaimana Pak Ustadz? Ke-40 gimana? 40 hari. 40 hari? Uh, iya. Apa kita ngitungnya dari awal lagi atau kita lanjut aja setelah kita uh, mensnya habis gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya biasa puasa Daud. Ya, terus tadi apa? Saya... 40 Haid, haid ya, ya, Bu. Iya, ya. ya, terus sekarang sudah berhenti. Ya. Sudah berhenti, mulainya lagi kapan gitu, J? J. Ya, mulainya kapan? Ya, monggo itu tidak ada apa, tidak ada ya, tidak ada aturan yang khusus. ya aturan yang khusus karena memang puasa Daud ini ya Disebutkan dalam hadis itu, okay. ya, kita berpuasa satu hari, satu hari berbuka, maka mungkin jenengan enaknya mulainya kapan? Baik. Ya, kemudian juga jangan lupa, untuk kalau ibu punya suami, ya, izin suami. Baik. ya pertama tadi apa ya? Waktunya silakan bisa dipilih memulainya. Ya, kemudian yang keduanya izin apa? Suami, kenapa? Baik. Karena memang ini mau puasa. Ya nanti kalau suaminya di rumah nggak diizinin kan gimana kan itu? Ya nanti suami memang saya patung apa kan gitu repot cuma enam begitu bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Tadi disampaikan kalau sesama muslim itu adalah bersaudara. Iya. Yeah lalu tidak boleh dipisahkan hanya karena partai ataupun organisasi. Iya. Sedangkan di Islam sendiri juga dicatatkan bahwa banyak golongan banyak aliran. Iya. Itu bagaimana sikap kami para mualaf supaya kami tetap berada di komunitas maupun organisasi maupun Islam yang lurus dan benar supaya tidak terpecah-pecah. Iya. Cukup? Cukup di dalam Islam juga banyak golongan, banyak apa? banyak kelompok. Maka yang pertama kita nasihat yang pertama adalah terus belajar ilmu. Jangan kita disibukkan dengan apa? ya, sesuatu yang tidak manfaat. Maka usahakan jangan sampai berhenti bagi yang tadi sampaikan banyak dari mualaf semoga Allah memberikan istiqomah ya, jangan berhenti. Kenapa banyak kurang lebih 60 persennya dari orang-orang yang hijrah, kalau istilah tobat kan hijrah itu ya, atau orang yang apa masuk Islam kemudian sampai keluar lagi yang atau yang dahulunya sudah hijrah kemudian balik lagi, ini diantaranya karena meninggalkan menuntut ilmu paling banyak apa mereka meninggalkan untuk belajar agama maka nasihat yang pertama agar istiqomah pertama apa pertama untuk terus menuntut ilmu ya kenapa karena dengan ilmu kita akan tahu mana yang baik dan yang benar dengan ilmu kita akan tahu mana yang sesuai dengan tuntunan dan mana yang tidak sesuai tuntunan dari ilmulah kita bisa menyaring mana kelompok yang mengajarkan kepada keburukan dan mana kelompok yang menyimpang dan itu tidak bisa kecuali dengan ilmu itu tidak bisa kita menyaring itu kecuali dengan ilmu maka nasihat saya teruslah belajar ilmu dan juga berdoa ya agar apa jangan sampai kita terjatuh kepada ya pemahaman-pemahaman pemikiran yang menyimpang dan juga ya carilah lingkungan teman-teman Ya, yang baik sehingga sampai katanya uh, Hasanul Basri, beliau mengatakan terkadang anak dan istri saya atau suaminya, pasangannya itu saya lebih senang kepada saudara-saudara saya, terkadang beliau mengatakan begitu. Apa alasannya? Karena seringkali ya anak dan istri saya atau suami itu seringkali banyak mengingatkan urusan dunia urusan dunia terus tetapi saudara-saudara saya yang mereka selalu mengingatkan saya di dalam akhirat makanya Hasan Basri mengatakan demikian sehingga carilah ya saudara-saudara teman-teman lingkungan ya yang baik dengan itu semoga apa untuk menjaga apa untuk menjaga istiqomah di dalam di dalam Islam Allahu a'lam shawab ini yang bisa kita sampaikan sama, Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri Subhanahu wa alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.